Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam hormat dan selamat datang ke Bicara Santai Geomatika University College. Okey, kepada para penonton online sekalian, terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada setiap minggu. Okey, yang sedang menonton siaran, jangan lupa share video Bicara Santai ini dengan kawan-kawan anda di luar sana. Kami juga ingin memaklumkan bahawa kami ada a few platform seperti Twitter, Instagram dan juga Facebook dan kami bersiaran langsung untuk waktu ini. Okey, siaran pada pagi ini anda semua akan bertemankan saya Atira sebagai moderator dan bersama jemputan khas kita pada pagi ini iaitu Dekan Fakulti Pendidikan Kemanusiaan dan juga Kesejahteraan atau lebih dikenali sebagai Fehu, okey, iaitu Puan Siti Hawa. Okey, persilakan, inilah Puan Siti Hawa iaitu Dekan Fakulti Fehu. Puan Siti, apa khabar? Sihat? Sihat, sihat Tira. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik iaitu sistem pendidikan masih berorientasikan peperiksaan. Topik ni quite hangat untuk masa kini sebab kita dalam fasa ke arah sana dan masih dalam perbincangan lagi. Sebelum kita bermula bicara bersama Puan Siti, jom kita saksikan video daripada Geomatika. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later change our name to Geomatika College International. Up until we were upgraded to university college status in 2014. Being upgraded at university college status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs, such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency, or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high performance company under the Trajo and been awarded in two consecutive years as best top 15 enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatika University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatika University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatika ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatika University College for a brighter future. Baik, itu adalah sedikit pengenalan tentang Geomatika University. Okey, untuk para penonton sekalian, di Geomatika kita ada 6 fakulti, okey, yang menawarkan lebih daripada 40 program daripada pelbagai bidang bermula daripada peringkat asasi sehinggalah peringkat postgraduate. Okey, kita ada antara bidang yang ditawarkan adalah ukur tanah, real estate, seni bina, kecantikan dan kesihatan, reka fashion, farmasis, pembantu perubatan, sains kesihatan, sains komputer, kewartawanan dan juga multimedia dan pelbagai lagi. Okey, jadi tuan-puan boleh layari website Geomatika
Okey, untuk maklumat lanjut boleh pergi ke www.geomatika.edu.my. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi diskusi pada pagi ini, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan panel jemputan kita hari ini, iaitu Puan Siti Hawa. Okey. Izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai latar belakang Puan Siti Hawa. Okey. Beliau merupakan graduan daripada UTM dalam jurusan ijazah sarjana TVET, Technical dan and Vocational Education and Training. And selain daripada itu, beliau juga merupakan seorang yang berpengalaman luas selama hampir 20 tahun menerusi bidang kecantikan dan juga estetik. Dan beliau juga seorang yang berkemahiran dalam bidang pengajaran, khususnya melibatkan bidang yang dicuburi secara e-learning, e-pembelajaran dan juga pengajaran secara bersemuka. Okey. Dan paling paling highlight saya nak tangkap adalah beliau juga telah terlibat di dalam almost 10,000 latihan kecantikan industri yang telah beliau ceburi. Okey. Dan secara tidak langsung, ini mengangkat beliau merupakan salah seorang yang berpengaruh dalam sesi pengajaran menerusi bidang kecantikan. Okey. Inilah dia Puan Siti Hawa dan juga merupakan dekan Fakulti FEHU. Terima kasih Atira. Okey. Okey, jangan kita buang masa lagi. Teruskan dengan sesi bicara kita, iaitu sistem pendidikan masih berorientasikan peperiksaan. Okey, Puan Siti, boleh bicarakan sikit tak mengenai sistem yang kita nak hangat bicara ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya kepada mungkin yang sedang melihat ya FB Live sekarang ni ya. Hari ini satu topik yang sangat hangat ni Atira. Sebenarnya kita banyak bertanyakan ya tentang pendidikan pada masa kini masih perlukah peperiksaan ya secara formal ataupun tidak formal ya. Jadi desas-desus daripada ibu bapa ya, daripada pelajar ya, tidak menghadiri kelas tapi nak kena periksa juga. Ya, adakah perlu ya? Jadi ia menjadi satu tanda tanya yang sangat besar dalam bidang pendidikan ya pada masa kini. Jadi tanpa melengahkan masa ya Tira, saya teruskan ya sedikit sebanyak tentang pendidikan ya pada masa sebelum semasa pandemik ya. Okey. Saya pasti ya gambar ni anda dapat lihat ya pelbagai ikon-ikon ya yang berada di dalam minda kita ya. Kita berada dalam satu fasa pandemik ya, sekarang telah berubah kepada endemik. Ya, di mana anda tertanya-tanya apakah yang akan berlaku ya di dalam pendidikan ya semasa pandemik ya. Sekarang dah habis pandemik. Tapi ini ceritanya semasa pandemik ya. Jadi kita mempunyai pelbagai tanda tanya ya. Kita berada dalam keadaan sumber-sumber yang terhad di rumah, di mana bukan semua rumah ada peralatan atau perlengkapan ya alat elektronik gadget. Betul. Ya, sampai kerajaan telah mewawarkan ya kepada Kementerian Pendidikan untuk memastikan ya pelajar-pelajar dan juga sekolah menengah dan sekolah rendah ya mempunyai peralatan yang mencukupi ataupun asas ya untuk terus berada relevan dengan pendidikan pada masa kini ya. Jadi orang kata terdapat ya orang kata anxiety problem ya dalam bentuk pendidikan, tidak tahu sama ada pelajar-pelajar kita ni betul belajar ataupun tidak bila dilakukan di atas talian, dan apabila cikgu mengadakan pembelajaran, cikgu sendiri pun tertanya-tanya sebenarnya betul penyampaian tersebut berlaku ataupun tidak ya dengan secara menyeluruh ya, secara holistik. Jadi ini menjadi satu kekusutan sebenarnya ya, yang perlu kita leraikan ya dengan lebih mudah ataupun lebih orang kata relevan dengan keadaan pada masa kini ya, yang betul lebih memfokuskan ataupun orientasikan pendidikan di atas talian ya. Okey, tanpa melengahkan masa saya teruskanlah ya Tira. Okay, silakan Puan. Antara topik yang akan dibicarakan pada hari ini oleh saya melalui pendidikan ya selepas pandemik, iaitu endemik, adalah global blended learning ya. Jadi benda ini menjadi satu mulut ke mulut, satu topik yang sangat hangat ya di dalam dunia pendidikan secara global ya, di mana humanizing learning in digital world ya. Kita memanusiakan pendidikan ya di dalam bentuk dunia digital ya, di mana topik yang akan saya ketengahkan adalah salah satu perkataan yang
orang selalu pakai ya, di masa pandemik ni orang jadi nervous ya, takut tak tahu boleh jadi belajar. Anxious, betul. Ha, jadi anxious, tak tahu nak keluar rumah ke, betul, boleh belajar ke tak, nak belajar nak pergi sekolah boleh ke tak. So many question come out. So this is one of it, we telling ourselves I'm doing alright. So topiknya adalah I'm doing alright ya. Dan kita ada topik innovative, ha, innovative learning environment, sebab kita dah kena berubah, betul Atira? Yeah, kita tak zaman, boleh paper-based sahaja. Kita tak boleh berada atas kertas, kita berada dalam telefon dan juga dalam desktop. Jadi kita ada satu suasana yang kita perlu tekankan. Ya. Betul. Dan topik yang ketiga, saya akan tekankan level of inquiry through learning. Jadi pembelajaran pada masa kini lebih pada persoalan. Ya. Banyak persoalan yang perlu kita kata menambah minat untuk pembelajaran ya. Dan juga topik keempat, strategies adopted by countries. Kita kena tahu bukan kita je buat kerja. Pendidikan di dalam atas talian ni, pelbagai lagi negara luar ya yang dah mula berubah dalam bidang dan pendidikan. Dan saya rasa sistem ni dah dijalankan di banyak negara dan kita dalam proses ke arah sana. Betul, betul Atira, betul. Ya, kita dalam proses perubahan dalam bentuk teknologi ya secara berperingkat ya Atira. Betul. Dan juga akhir sekali kita ada satu sistem ya, berdasarkan pengalaman saya ya, selama lebih dari dekat 20 tahun ya dalam pendidikan dan juga industri, bukan saja kecantikan malah pembangunan dari segi sahsiah diri ya dalam bentuk psikologi, iaitu resilience system. So kita akan lebih closing dengan resilience system lah. Okey, sangat menarik eh tuan-puan, tajuk-tajuk kita hari ini. Okey puan, boleh teruskan. Okey, bila kita kata tentang I'm doing alright ya, kita sedang mengatakan pada diri kita sebenarnya kita boleh belajar dalam semua suasana Atira. Ya, kadang-kadang ibu bapa di luar sana ya, anda tertanya-tanya sebenarnya adakah anak saya belajar? Itulah persoalan dia. Adakah betul anak saya belajar, boleh belajar dengan pembahagian sistem pendidikan sekarang, kumpulan A dan kumpulan B? Sebenarnya boleh, ya. Tidak ada masalah sebab suasana sekarang adalah suasana pembelajaran secara inovatif ya, di mana pelbagai platform kita sediakan dalam bidang pendidikan memudahkan ya, sebagai pemudah cara ya, pemudah cara untuk semua rakyat Malaysia belajar dengan lebih mudah. Ha, itu yang penting dulu ya, lebih mudah, sebab kita dah tak boleh kata satu sistem itu bergerak dengan pantas ya, kita perlu penggunaan pelbagai sistem ya untuk kita komit ya, pastikan kita komit dalam pembelajaran kita. Jadi seantara suasana ya yang penting yang kita perlu tahu adalah tiga, iaitu in person class ya, in person class, online class dan on demand lecture. On demand lecture ni kita jarang dengar ya, tapi secara global ya, antara negara yang sangat pantas ya dalam on demand global adalah Jepun ya. Mereka sudah ada konsep ya dalam on demand lecture. Jadi kesan pada e-learning ya dalam suasana pembelajaran secara atas talian ni adalah seperti kita boleh ada industrial ataupun technical punya inputs ya, through video ya, kita menggunakan video teaching aid resources ya dalam bentuk e-learning, dan juga kita ada hands on ya, advanced technology tools, kita menggunakan teknologi ya untuk pembelajaran. Ya, tak perlulah setakat nak pergi kelas saja, jadi kita ada maklumat ya melalui teknologi untuk mempermudah cara ya untuk kita untuk sesi yang hands on ya, dan kita ada juga targets multiple intelligence ya dalam bentuk e-learning ni, pelbagai kemahiran dapat dicungkil. Bukan setakat tahu membaca, dia dah boleh buka Zoom, dia dah tahu nak tekan kat mana. Zaman tu telah yang kita kata tak mungkin berlaku tu sekarang dah berlaku. Semuanya di hujung jari sahaja. Antara nak ke tak nak, betul puan? Betul. Antara nak dengan tak nak, dan kita kena komit. Sebab kita melalui satu pembelajaran yang self commitment tu kena tinggi, betul Atira? Betul, itulah benda penting, itu sangat sebenarnya penting ya. Dan increase teacher effectiveness dan pemudah cara juga kepada guru-guru ya, kepada lecturer. Dan face-to-face interaction laced with computer-aided learning, ya. Dan juga formative assessment, kita ada improve productivity in class, ya. Jadi bukan sahaja kata online ni kita tak nampak hasil, ya. Sebenarnya lebih baik kita boleh track,
Secara terus ya, secara atas talian ya, tanpa membuang sumber-sumber seperti membuang kertas lah kan. Biasalah student bila dapat kertas dia letak tempat lain, lepas tu dah tak ingat. Betul. Saya setuju sangat. So sekarang kita dah tak boleh 100% fokus on paper base and chalk and talk. Yes. Start kita lebih kepada open sangat. Betul lah. Open dan kita boleh mengumpul data dengan lebih baik ya, Tira. Betul. Bila kita menggunakan pembelajaran di atas talian dengan semua sumber yang ada ya, walaupun ringkas tapi bermanfaat, ya kita boleh mendapat satu data yang lebih konkret ya, tentang bagaimana pembelajaran berlaku ya, ataupun sama ada benda itu berlaku dengan baik ataupun perlu lagi penambahbaikan ya. Dan juga kita ada real time learning ya. Real time learning ni on time, kita boleh tengok satu pembelajaran itu mengikut masa, dan juga innovatif teaching learning procedure ya. Jadi prosedur pembelajaran tu pun berubah ya. Di Geomatika kita ada macam-macam, betul Atira? Betul, saya apa setuju. Yang kita ada tu Atira? Untuk sekarang kita still guna blended learning, okay, di mana kita menggunakan online classes seperti Zoom, Webex, Google Meet. Sebab itu sajalah untuk waktu endemik sekarang ni. Betul. Betul. Kita ada online distance learning ya, bagi mereka yang di luar sana yang tidak pasti apa itu ODL. Kita ada online distance learning di mana pelajar jarak jauh ya, seperti guru-guru ya, juga profesional dalam industri dapat sambung belajar ya di Geomatika melalui ODL. Jadi anda di luar sana ya, jika ingin sambung belajar jangan risau ya, di Geomatika kita mempunyai platform learning management system ya, di mana anda dapat terus maklumat ya kelas melalui atas talian. Mudah betul tak? Betul. Sebab sekarang ni semua orang bekerja, at the same time kita nak kelayakan tersebut, jadi kita memudahkan iaitu gunakan ODL. Betul. Ya, jadi anda pasti tertanya-tanya, dah buat semua e-learning, bagaimana kita melakukan orang kata assessment and evaluation ya, through the learning process itself ya. So anda kena faham juga bila mempunyai pelbagai platform pembelajaran ya, kita ada cone of learning ya by Edgar ya. Jadi Edgar Dale ni dia tengok dari sudut ya pasif, pembelajaran pasif dan juga aktif. Okay. Sebab kita ada atas talian di mana sebenarnya nampak macam aktif dan boleh jadi pasif, because dia melibatkan peserta seperti student untuk tengok ataupun berlibat secara aktif, ataupun mereka hanya mendengar tapi tidak respon. Ya, sama ada betul-betul diorang fokus ataupun hanya sekadar berada di situ. Jadi di sini anda dapat lihat ya, 10% adalah apa orang kata kita dapat maklumat dari pembelajaran kita melalui kita baca. Ya, 20% apa yang kita dengar, ya, 30% apa yang kita lihat. Baru 30% Satira. Betul. Belum lagi ingat ni. Belum lagi ingat ya. Dan 50% adalah apa yang kita dengar dan lihat. Sekali dengar dan lihat dia bertambah. Ya. 70% apa benda yang kita sebut ataupun katakan, dan juga tertinggi ya di dalam pemikiran kita, semua kita boleh ingat ialah doing a dramatic presentation. Ya, simulating the real experience, doing the real thing, iaitu 90% ya of what we both say and do. Itu kita kata ya, say and do. Maksudnya di sini ya, jika saya kaitkan slide dengan sebelumnya, kalau kita ke 100% di atas talian juga ya, tidak, kita kena ada something to do. Betul. Kita tak boleh hanya dengar orang say atau kita say. Sebab itulah jika pelajar-pelajar ataupun pensyarah di luar sana ya, bila pensyarah suruh anda buka lah video tu, ada sebab kenapa anda kena buka video ya. Jadi anda maklumat penerimaan dalam pembelajaran anda tu hampir 90% bila anda melakukan aktiviti membuka video. Kenapa? Kerana interaksi kita lebih tinggi, betul lah tidak? Betul. Itulah penting, orang tak tahu sekarang kenapa online ni kita boleh senyap dengar je tanpa buka video. Sebenarnya kan penglibatan dari segi pembelajaran tu sudah reach out, sudah ada ya kajian ini oleh Edgar Dale ni, 90%. Jadi kalau anda belajar di atas talian, aktiflah. Ya, bukalah video, bercakaplah dengan pensyarah pun bercakap seorang-seorang jadinya. Betul. Saya kan. Jadi satu perkara yang kita kata di sini terbukti. Kita tak boleh senyap ataupun diam ya, sunyi sepi di atas talian bila kita melakukan pembelajaran. Jadi tentulah sekali peperiksaan satu situasi yang lebih berbeza. Betul. Ya, kalau dah belajar pun kita kena ada say and do, peperiksaan pun lebihlah lagi.
ya, walaupun dalam bentuk atas talian, ya. Jadi anda dapat dilihat di sini, ya, betapa pentingnya engagement ataupun interaksi anda sama ada secara bersemuka ataupun di atas talian, ya, di dalam bidang pembelajaran, ya. Jadi pembelajaran ni untuk pada masa kini, ya, kita tidak bergantung kepada hanya pensyarah ataupun guru memberi pendidikan kepada pelajar, ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita kata spoon feed. Betul. Ya, sekarang ni pelajar perlu lebih bertanya kerana suasana kita telah berubah, ya. Maklumat lebih pantas dan laju, ya. Jadi kita juga mempunyai kajian-kajian pembangunan yang lebih pantas dan maju, ya, dengan menggunakan semua-semua digital yang ada, ya, teknologi yang ada. Jadi teknik level of inquiry ni sangat membantu, ya, di geomatika. Kerana fakulti FEHU ni kita mempunyai pelbagai jenis pendidikan. Jadi level of inquiry kita ni sangat, orang kata, pantas, ya, sangat maju, ya. Kita perlukan student open inquiry, sentiasa bertanya, ya. Dan lecturer juga memberi guided. Dia dah tanya, dia guide balik pertanyaan tersebut. Ya. Dan juga structure inquiry. That means kita memberi satu senario, ya. Kita bertanyakan tentang senario tersebut untuk dia menjawab based on the scenario, supaya dia orang dapat apply critical thinking. Yes, betul lah Tira. Critical thinking tu antara yang orang kata is a must have lah, yes, zaman sekarang. Kita tak nak diorang hanya rely on book sahaja. Betul lah. Kena semua berfikir di luar konteks. Betul, berfikir di luar konteks ni maknanya mempunyai maklumat di luar sana, betul, ya. Dan juga limited inquiry, ya. Secara orang kata sumber-sumber yang disediakan. Ya. Jadi yang penting sebenarnya pada open inquiry hingga structure inquiry. Jadi dalam pembelajaran sekarang, ya, Atira, bila kita kata nak ke peperiksaan, peperiksaan ni tak boleh rigid lah. Ya, tak boleh dalam satu suasana yang fix sahaja, ya. Betul. Kita kena berikan satu suasana di mana kita ada interaksi daripada suasana luar juga, ya. Kerana industri itu telah berubah dengan lebih pantas, ya. Jadi kita nak tahu apa di luar sana, ya, negara-negara, ya, melakukan peperiksaan. Jadi kita dah tahu macam-macam pembelajaran berlaku, ya, di seluruh negara. Ya, pembelajaran yang berbeza yang akan saya kongsikan dalam skrin ini. Okay. Ya, ini antara daripada UNESCO, ya. UNESCO bulan tahun lepas pada bulan April. Mereka telah mendapat report ini, ya, bagaimana semua seluruh negara, ya, melakukan peperiksaan secara berbeza. Okey. Perubahanlah. So kita ada maintaining exam antara 22 negara, ya, yang yang still mengekalkan peperiksaan asal. Ya, orang kata ada sebab-sebab tertentulah, ya, yang dilakukan, dan ada juga 11 buah negara, ya, yang cancel exam. Okey. Dalam tahun 2 pandemik tu, ini kajian semasa pandemik, ya. Ada 11 negara yang cancel kebanyakan exam. Ya, yeah, betul. Dia memang tak ada redo, tak ada anjakan ke tak ada. Dia can just cancel. Cancel terus lah. Betul. So cancel terus ni biasanya dia ambil pas semester punya. Okey. Result untuk evaluate, untuk move on. Jadi bila dia nak move on online learning, dia akan tengok pada pas dia punya pas semester. Performance dia orang yang before ni lah. Yes. So dia nak memudahkan pengurusan dan juga memudahkan pelajar memahami sistem. Jadi dia take that that step lah. Betul. Okay. Then ada juga yang postpone dan rescheduling. Ya, 57 negara termasuk 16, ya, negara daripada Caribbean Examination Council. Ya, jadi kita sebenarnya Malaysia, saya highlight di situ, Malaysia adalah postponement and rescheduling. Oh, jadi kita sekarang berada di state postpone. Yeah, kita banyak postpone dengan reschedule. Betul. Ya, sebab kita orang kata ada sistem-sistem tertentu, ya, kita gunakan. Dan jadi bukan mudah, ya, untuk parents dengan pelajar sendiri untuk berubah dalam sekelip mata. Betul, betul Tuan Tira, sebab kita ada suasana yang berbeza, ya. Kita ada di bandar dan juga di luar bandar dengan kemudahan yang berbeza. Yeah, jadi betul. Ada yang ada peperiksaan yang perlu postpone dan juga rescheduling, ya. Dan kita ada organizing high state exam online, ya, untuk 23 buah negara, ya. Jadi high state exam ni normally Atira exam yang dia tak boleh tunda. Okay. Because dia ada certain high skill, ya, yang perlu dilakukan, dan biasanya organizing high state exam ni dia orang punya SOP sangat ketat. Sebab tu dia boleh conduct terus exam tu, ya. Dan mungkin juga dan juga maklumat tentang high stake exam ni tak ramai. Mungkin dalam satu exam 10 orang. Yes, 10 orang je sebenarnya yang ambil exam tu. Dalam satu negara tu mungkin the important 20 people only. Jadi tak boleh hold lah, kena proceed lah. Juga. Proceed lah juga, ya, sebab 20 orang dan benda tu very strict.
And then alternative approach to exam, kita ada orang kata sumber-sumber lain, cara-cara lain untuk kita lakukan peperiksaan, ya. Dan dia di 23 buah negara memilih, ya. Reducing numbers of exam, ada 4 negara yang mengurangkan, ya, kuantiti peperiksaan akhir mereka. kurang. Jadi ini based on orang kata perubahan semasa lah. Sebab dalam 2 tahun tu pandemik ni, ada yang negara yang amalkan kalau kita 6 approach ni, ya, ada yang bercampur. Ada yang campur-campur, ada yang diikut Council of the State juga, ya, tengok province dia, ya. Jadi kita tu kebanyakan postpone lah dengan rescheduling, ya, keadaan kita di situlah. Jika di luar sana, ya, ingin tahu, ya, pendidikan ni sampai masa kini, jika anda rasa kerajaan ataupun peperiksaan, ya, peperiksaan dilakukan secara lewat, ya, sebenarnya itu adalah diambil kira secara keseluruhan, ya. Kenapa peperiksaan itu agak lambat, ataupun perlu dijadualkan semula, ya, kerana keadaan isu-isu seperti kekurangan peralatan ataupun sumber-sumber, ya, di setengah kawasan menyebabkan kita berada dalam keadaan tersebut. Jadi jangan risau, ya, di luar sana jika anda berfikiran that kenapalah anak saya ini lambat sangat exam, ya, jangan risau, ya, itu adalah seluruh negara seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang sama. Itulah kerunsingan yang sekarang ni menjadi isu. Betul, menjadi isu yang besar. Fokusnya, ya, adalah pelajar, tetapi ibu bapa lagi memainkan peranan yang sangat merunsingkan. Betul, betul. Jadi anda lihat di sini, ya, sebenarnya peperiksaan adalah pelbagai bentuk. Ya, bukan bermaksudnya masih berorientasikan peperiksaan. Peperiksaan itu dah jadi sebenarnya perkara yang perlu dilakukan untuk menilai sebenarnya, ya, tahap student kita ataupun tahap pelajar, graduan-graduan, ya, yang akan bergraduat. Supaya kita pastikan mereka dapat nilai dengan baik dan juga secara konsisten, ya, walaupun mereka berada 100% di atas talian, ya. Jadi kita nak pastikan mereka tahu, ya, tahu juga di mana mereka. Kalau tidak, dia tak tahulah dia belajar sampai mana, setakat mana, kemampuan kalau melibatkan kemahiran itu tak kesusahan sikit untuk kita nilai mereka semula. Betul, kita nak nilai dari segi kemahiran juga agak sukar, ya, jika kita tidak melakukan peperiksaan. Ya. Okey, saya teruskan. Jadi learning ekosistem kita dah berubah, ya, Atira. Kita kena tahu bila kita buat peperiksaan ni sebenarnya kita tak boleh berfokuskan kepada apa sahaja yang diberikan oleh pada pensyarah, ya. Kita perlu juga tahu tentang apa yang berlaku di dalam industri, kerana olahan, ya, ataupun pergerakan olahan apa yang berlaku di dalam industri lebih laju pada masa kini berbanding dengan apa yang berlaku di dalam industri. Kenapa kita kena tahu ekosistem ini, ya, dalam pembelajaran? Kerana kita sangat menitik beratkan keboleh pasaran, ya, keboleh pasaran pelajar GUC ni, betul tak, Atira? Betul. Itulah yang kita nak matlamat kita bila kita memulakan langkah kita dalam pembelajaran, betul? Betul. Nah, jadi kita kena pastikan, ya, Geomatika, ya, di FEHU juga kita pastikan, ya, pelajar tu mempunyai keboleh pasaran yang tinggi dalam satu ekosistem yang kondusif. Ya, jadi kita nak tahulah bila student ni keluar, dia tahu pelbagai maklumat. Ya, dan pelbagai cara dia boleh memperolehi maklumat dalam bentuk pembelajaran, ya, secara atas talian dan juga secara bersemuka. Jadikan anda di luar sana pastilah orang kata dah tahu, ya, secara holistiknya, secara keseluruhannya bahawa pendidikan masih perlu berorientasikan peperiksaan, ya, kerana cuma kemungkinan, ya, bila dah dikatakan berorientasikan peperiksaan ni, dia perlulah ada konsep-konsep ataupun pendekatan, ya, daripada industri, ya, untuk membolehkan, ya, pelajar-pelajar kita ini orang kata valid, ya, orang kata sentiasa relevan, ya, dengan keperluan industri. Jadi sangat pentinglah, ya, untuk lecturer ataupun student-student di luar sana, ya, jika anda mempunyai peluang untuk menambahkan ilmu pengetahuan anda secara sama ada secara percuma, ya, sekarang banyak percuma, tahu, Atira, secara atas talian sebenarnya. Walaupun 30 minit, ya, kadang-kadang diorang bagi e-certificate. Jadi kita kena ambil peluang tersebut untuk menambah, ya, nilai diri, added value, self-added value, ya, untuk memastikan diri anda sentiasa relevan di dalam industri. Bukan sahaja mengharapkan
peperiksaan Nati Rahmah. Betul. Ya? Dan saya rasa mana-mana institusi sekarang kurangkan percentage peperiksaan dan lebihkan kepada practical punya things. Di mana benda tu balance, tak 100% paper based sahaja. Ya, betul. Jadi kita kena ada pendekatan dari segi kemahiran ya, dan juga pendekatan dari segi pendidikan ya. Pendidikan ni dari segi teori lah apa yang dilakukan. Jadi benda tu perlu dilihat dari segi keperluan juga di dalam industri secara keseluruhan ya. Jadi untuk merangkumi untuk orang kata kesimpulan untuk ni. Pendidikan ni kan berasaskan peperiksaan untuk kita melihat ya sesuatu sistem yang orang kata kuatnya sesuatu sistem pembelajaran pendidikan perlulah bermula pada diri sendiri sekarang. Betul tak Atira? Itu yang penting sebenarnya. Bagi saya whatever it is, benda tu datang daripada kita. Betul ya, kita kena ada satu resilient system ya. Resilient system ni ya Atira saya ambil daripada engineering system ya, computing system. Ya, dia punya explanationnya, penjelasannya adalah adaptive capacity and response diversity, adaptive management and the capacity to learn. Jadi jika anda mempunyai nilai-nilai ni, nilai tambah ni ya dalam diri kita, kita akan mudah mendapatkan resource in action. Resource in action ni kita dah ada sumber tapi kita tak, orang kata tak pantas, tak bergerak. Lambat sikit. Sekadar ada sahaja. Ada sahaja tengok tapi tidak, orang kata tidak menilai, tidak melihat dengan tidak melakukan penelitian ya dalam sumber-sumber yang kita dapat ya. Sebagai contohnya student ada telefon. Betul. Telefon dia tengok benda lain. Kita suruh dia cari benda lain. Sedangkan semua ada di situ tetapi hanya guna sekadar untuk fun. Itu silap dekat situ. Betul. Jadi kita perlu jadi seorang yang resource in action ya. Jadi anda ada sumber, terus menggunakan sumber. Ya, dan juga kita juga ada maximize fast action ya. Kita di dalam untuk saya nak kongsi dengan Atira ya, sekarang di dalam industri ya, human resource ya, pembangunan manusia, kita sangat pentingkan ya sumber-sumber ataupun tenaga kerja yang pantas berfikir. Mereka panggil fast thinker. Daripada slow thinker. Jadi anda di luar sana ya, di Geomatika semua ada fast thinker. Sebab kita punya blended learning sangat holistik. Jadi jika anda belajar di sini, anda akan dapat feel yang betul-betul orang kata dapat memahami bagaimana industri secara menyeluruh. Ya, bagaimana industri di sini ya. Dan juga kita ada need on the ground ya. Jadi anda perlu kita kata be realistic lah. Be realistic. When you learn, you don't hope everything is in the institution itself ya. Kita pun perlu berusaha ya. Tak tersedia, terlentang depan mata. Ya, betul. Kerana hari-hari maklumat tu berubah. Betul. Ya, kalau kita belajar, jika anda belajar di fakulti saya, kita mempunyai education, kita ada beauty di mana memfokuskan kepada estetik dan juga juru kecantikan ya, dan juga kita juga ada fashion ya, Atira fashion. Kita ada diploma dan juga degree ya, dan kita juga ada tourism. Banyak boleh belajar. Early childhood education. Betul, early childhood education di bawah apa ni, pendidikan ya, di bawah pendidikan. So di sini pelbagai orang kata satu pendekatan yang sangat orang kata tepat lah jika anda masuk ke belajar ya di fakulti FEHU ya. Dan juga last sekali Atira, kita ada satu benda yang sukar dilakukan ya jika anda bukan fast thinker, adalah approach and transformation. Anda perlu jadi apa tu Atira, khabar tu serasanya itu adalah apa yang terbang adalah ada kamera tu. Oh, drone. Yes, drone. Anda perlu jadi drone sekarang ni. Anda projek diri anda sebagai drone kerana drone dia terbang tinggi. Dia tengok tinggi dari atas. Secara menyeluruh, yeah, kita tak fokus pada satu. Kita tak fokus kepada satu. Anda kena jadi drone dan anda perlu jadi dalam kat drone ada kamera. Anda perlu lihat dengan teliti ya. Apakah maklumat yang diperlukan untuk berjaya di Geomatika ya? Jadilah drone. Barulah anda tahu ya, melihat secara keseluruhan, melihat secara dan memahami secara tepat. Jadi itu dah saya simbolikkan ya Atira, baru senang faham saya kan. Saya setuju. Kita kena simbolik. Melihat sesuatu seperti drone. Di mana benda tu tidak fokus pada satu tetapi 360 degrees. Yes. Pada semua tempat. Yes, ya. Jadi kita menjadi seorang yang resourceful ya. Betul. Resourceful itu sangat penting.
Okey, akhir sekali terima kasih ya kepada semua ya yang menyaksikan sesi hari ini ya. Sebenarnya banyak maklumat yang dikongsikan. Saya harap anda jangan lupa ya tengok Google sikit ya Fakulti Fehu ya dengan pelbagai courses yang sangat menarik ya. Sangat orang kata holistik untuk anda belajar. Silakan Tura. Okey, terima kasih Puan. Saya rasa mendapat sesuatu daripada sesi buah bicara hari ini. Okey, sebelum itu, sebelum saya menamatkan sesi bicara, saya amat berbesar hati untuk membuka sesi soal jawab dari para audience. Tapi sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, marilah kita sama-sama saksikan video daripada Fakulti Fehu. Program di bawah Fakulti Hospitality telah melahirkan ramai graduan dan juga alumni yang telah memenuhi keperluan industri di dalam bidang tourism, fashion dan juga beauty. Fakulti Hospitality dan Gaya Hidup pada mulanya menawarkan program sijil di bawah Sijil Kemahiran Malaysia dan seterusnya menawarkan program diploma yang diiktiraf oleh Program Kelayakan Agensi Malaysia MQA. Selama 13 tahun menjaga sini, saya ramai juga melahirkan pereka-pereka muda yang berkemahiran tinggi. Antara program yang ditawarkan ialah Diploma Kecantikan dan Kesihatan, Diploma Reka Fashion, Diploma Pelancongan dan Pengurusan serta Ijazah Kepujian Pengurusan Kecantikan. Saya sekarang tengah menjalani latihan industri di Izzah Ismail dan sedikit sebanyak telah membantu saya menyesuaikan diri saya di tempat kerja saya dan melaksanakan tugas dengan baik. Kenapa saya pilih Tourism in Management adalah sebab Jomantika University College menawarkan pelbagai tawaran kerja selepas tamat pengajian. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami di Jomantika University College. Okey, kembali semula kita kepada sesi cara. Okey, untuk pertanyaan soal jawab, kita ada satu soalan daripada audience iaitu apakah persamaan di antara Jepun dan Finland yang boleh kita ikut? Okey, Puan, ya. Bagaimana tu? Okey, seperti anda tahu ya, sistem pendidikan di Malaysia agak unik. Pertama sekali anda perlu tahu kita ada pelbagai bahasa. Ya, dan kedua, kita mempunyai teknologi yang berperingkat. Ya, jadi kalau kita nak ikut antara Jepun dengan Finland ni, seperti yang saya kongsikan tadi, kita tak ikut mereka secara 100%. Ya, kita ada blended learning based on kalau macam di kawasan bandar ya, ataupun sekolah-sekolah kerajaan ya, dia mereka ada sistem tertentu yang memang dah disediakan ya peralatan-peralatan yang secara standard. Ya, mungkin untuk sekolah-sekolah swasta, mereka mempunyai peralatan yang lebih canggih ya kerana mereka mempunyai expectation yang lebih tinggi ya, mereka sekolah swasta dan juga sekolah international. Jadi ianya berdasarkan kepada keperluan ataupun institusi ya yang membangunkan sistem yang institusi yang ada pendidikan tersebut. Jadi kalau anda tengok dari segi Jepun Finland ni mereka maju. Mereka mengikut keadaan semasa juga, budaya di situ. Mungkin budaya di situ peratusan bergraduat ya secara master mungkin lebih tinggi pada Malaysia, kita tidak tahu ya, mungkin mengikut kawasan ya. Jadi kita nak kata susahlah kalau kita nak kata kita mengikut mereka 100% sebab dalam zaman pandemik ni masih berubah, kita masih improve lagi ya dari segi sistem peperiksaan dan juga sistem pendidikan Nadira. Saya rasa kita boleh berpegang pada kita adopt dan adapt mana yang kita betul tu. Sesuaikan dengan negara kita dan sistem pendidikan kita. Ya, betul tu Nadira. Betul Puan? Ya, okay. Okey. Maka berakhirlah sesi buah bicara kita mengenai sistem pendidikan masih berorientasikan peperiksaan. Betul. Okey, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Hawa. Terima kasih juga kepada penonton kita kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar buah bicara dan perbincangan, sedikit perbincangan mengenai tajuk kita ini pada hari ini.
Puan Siti Hawa, ada kata terakhir ataupun ada pesanan untuk penonton kita? Untuk penonton di luar sana ataupun ibu bapa ya, yang masih tertanya-tanya untuk menghantar anak anda ke mana nak belajar ya, anda bolehlah lihat ya di dalam Geomatika website ya untuk mengetahui lebih lanjut tentang fakulti ya FEHU, iaitu Fakulti Education Human and Wellbeing ya. Okey, baiklah, terima kasih Puan Siti Hawa. Sebelum beredar, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Hawa dan minta maaf jika ada sebarang kesilapan, kesulitan. Samalah saya. Baik, kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama bersama Geomatika University College. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.